tidak akan mengulanginya lagi. Ceritanya pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Makassar 4 Januari. Hei, siapa yang pukul kamu? Saya kan selalu dimarahi sama dia. Siapa? Itu siapa? Pacar saya. Siapa pacar kamu? Datu. Datu? Iya. Datu namanya? Iya. Itu pacarmu atau istrimu? Pacar. Itu pacar ya? Iya. Kenapa dia bilang istrimu? Kenapa dia laporin ke istrimu? Iya. Laporkan kau hilang suaminya. Hamil enggak dia? Hamil enggak? Enggak. Enggak? Iya. Saya... Sekali lagi saya kasih tahu ya. Itu Datu itu pacarmu atau istrimu? Pacar. Pacar? Iya. Bukan istri? Bukan. Dia hamil tidak? Tidak. Iya. Terus kenapa kau pergi? Karena saya dipukul terus. Kau dipukul terus sama siapa? Karena kalau marah dipukul saya. Siapa yang marah? Datu. Kalau Datu marah dipukul kau. Iya. Makanya kau pergi. Iya. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Datu Balak Lembak, tempat lahir Makale 24 Desember 1992, pekerjaan karyawan swasta, alamat Pacerukan Mangga 3. Dengan ini saya menyatakan laporan yang saya buat di Polsek Giring Kanaya tidak benar. Saya dan Hage bukan merupakan suami istri dan hanya pacaran, dan membuat berita bohong dan dokumen palsu berupa akta pernikahan dan kartu keluarga beserta KTP palsu yang berstatus kawin yang saya dapatkan dari teman saya Eko yang berada di Semarang melalui online. Saya telah menyesal akan perbuatan saya yang membuat laporan palsu di Polsek Biring Kanaya yang merusak nama baik citra kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Biring Kanaya. Dengan ini saya benar-benar minta maaf.